بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, wallahu maulakum, wahuwal alimul hakim. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu. Dan dia maha mengetahui, maha bijaksana. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ dan ingatlah ketika secara rahasia, Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka, ketika dia, Nabi, memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah." yang maha mengetahui, maha teliti. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik

muslimat, mu'minat, qanitat, ta'ibat, sa'ihat, sayyibat, Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu perempuan-perempuan yang patuh yang beriman yang taat yang bertaubat yang beribadah yang berpuasa yang janda dan yang perawan ya amanu anfusakum wa naran wa nasu wal hijarah. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَهَايَ بِرِمَان Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang kafir janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى, الله. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqin wa alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masin Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.' وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Firaun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.